Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita mau jalan-jalan ke daerah selatan. Oh, ini pantai Dreamland nih. Kalau belok kanan ini masuk komplek ini, di ujung sana ada pantai Dreamland. Ya, hari ini kita ke selatan, selatan Pulau Bali. Daerah Uluwatu. Mungkin pikirannya jauh banget nih mainnya hari ini. Tapi sebenarnya dari rumah gua nggak gitu jauh, karena rumah gua dari Nusa Dua. Dari Nusa Dua ke Uluwatu tuh nggak terlalu jauh lah. Hari ini adalah hari kedua lockdown PPKM ya, PPKM darurat Jawa Bali. Iya, jadi ini adalah suasana menuju Uluwatu. By the way, lockdown ini banyak kafe dan restoran masih buka. Ya kayak PSBB tahun lalu lah. Tahun lalu apa awal tahun lalu ya? Kayak PSBB lah. Jadi boleh buka tapi cuman boleh take away, delivery, nggak boleh makan di tempat, makan atau minum di tempat tuh nggak boleh. Sama gue juga mau foto di Padang-Padang. Padang-Padang tuh ada di apa pantai lah gitu. Pantai namanya Padang-Padang. Nah, di Padang-Padang itu ada jembatan yang menurut bayangan gue sih bagus ya. Enggak tahu nanti di sananya. Tapi gue suka daerah sini. Daerah Uluwatu ini apa ya? Daerahnya dibilang sepi banget juga enggak sepi banget gitu. Ramai gitu kan. Bisa dilihat kan kayak banyak mobil. Gitu. Karena kan ada daerah tujuan wisata juga kan, ada Pura Uluwatu, pantai-pantainya juga bagus-bagus di sini, ada padang-padang, ada Suluban atau biasa dibilang sama bule-bule itu Blue Point. Tapi apa ya daerahnya yang bikin kayak gue seneng aja gitu jalan-jalan ke sini? Ini tuh menyenangkan banget buat naik motor. Kalian harus cobain, kalau ke Bali sewa motor, terus bawa motor ke daerah sini. Ini mungkin kan karena daerah perbukitan ya, jadi jalanan itu naik turun, tapi ya jangan dipakai cornering, jangan dong. Corneringnya di sirkuit aja atau Monasco. Corneringnya jangan di sini, soalnya jalanannya kecil, takutnya kalau apes cornering lalu dari arah yang berlainan ada mobil atau motor lain kan bahaya. Ini mau ngetes naik sepeda juga keren sih. Lihat dong turunannya, ini mobil ganggu nih yang sali peda. Tuh, enak kan jalanannya, gokil. Anjing serem. Ini gak gua gas. Koplingin aja. Dulu ada cerita katanya ada truk nyemplung gitu nah. Hai. Permisi. Itu turunan yang waktu adik gua yang paling kecil belajar motor. Naik matic. Belajar motor, dia gua bawa ke situ. Gua bilang kalau dia bisa sampai turun selamat dan naik sukses, berarti dia udah bisa naik motor. Oh, ini ada bakery nih. Mampir dulu kali ya. Bisa kali. Yuk ah. Mampir dulu. Kita lanjut lagi.
Tadi itu The Bakery. Nah, biasanya gue sama keluarga atau sama pacar gue kalau main ke daerah Uluwatu pasti mampir ke situ. Itu salah satu cinnamon roll. Kalau kalian suka cinnamon roll, menurut gue itu cinnamon roll yang salah satu yang paling enak di Bali. Cuman jauh aja, harus ke selatan banget. Gue nggak tahu sih kalau di bakery ada di mana lagi. Yang gue tahu sih ya itu. Cuman tadi nggak boleh minum di situ, cuman boleh take away. Jadi yang gue lakukan adalah gue beli minum, lalu gue minum di parkirannya, di luar, di dekat parkiran motor. Minum cepat aja, cuman butuh kopi aja biar melek. Nah, ini padang-padang nih. Ini padang-padang parkirannya di situ tuh. Tapi jembatan ini yang bagus nih. Bisa nggak ya ngambil foto di sini? Bisa lah ya. Masa nggak bisa? Tuh, keren kan? Keren banget. Kita parkirin di sini kali ya. Nah, gue tuh mau foto-foto di sini. Keren banget dunia. Keren, eh. Oke, mari kita foto-foto dulu. Mumpung sepi. Nah, pulang yuk. Panas, coy. Mari kita pulang. Sare? What mode? Isa Kawasaki. Yeah, but it's a full custom. Thank you. 250cc? No, it's 175. 175. Yeah. Alright, hari ini kita selesai karena tujuan utama gue tadi cuman itu. Foto-foto di jembatan padang-padang itu. Alhamdulillahnya hari ini cuaca cerah. Lalu jalanan juga nggak gitu rame. Jadi tadi foto-fotonya enak. Tidak terlalu berbahaya. Sekarang kita pulang karena lumayan panas juga. Oke. Buat kalian yang nonton video ini, thank you udah nonton videonya. Kalau ada saran, kritik, masukan, silakan bisa komen. Silakan tinggalkan komen saja. Terang saya terbuka untuk kritik kok. Nggak bakal terjerat undang-undang ITE. Terus semoga kalian terhibur nonton ini. Silakan yang mau subscribe, terima kasih. Lalu bisa juga di like. Terima kasih juga kalau nanti nge-like videonya. Selain nge-like, siapa tahu mau di-share juga. Terima kasih. Alhamdulillah kalau ada yang subscribe. Untuk update-update terbaru atau foto-foto, biasanya gue taruh di Instagram gue, wabisabi28_bali. wabisabi28_bali. Semoga kalian menikmati perjalanan gue ke jembatan di Pantai Padang-Padang. Karena memang tujuan awal gue memang mau foto doang di situ. Wah, copot, mic gue copot, nggak gantung, mati dah nih. Thank you udah nonton. Gue benerin mic dulu. Bye.